teletubbis, serial anak-anak di mana tingkiwingki, dipsi, lala dan po bermain peran di sebuah bukit nan hijau berpinggiran hamparan safana. Jika ingin melihatnya, kamu bisa datang di desa kamiri, kabupaten utara. Dengan segala kemiripan yang dimiliki, tempat wisata di masamba ini dinamakan Bukit teletubbis. Hal menarik yang bisa ditemukan di Bukit teletubbis menjadi salah satu destinasi wisata paling hits di desa kamiri masamba sejak beberapa bulan belakangan. Hal ini antaranya perbukitan hijau yang dapat menyenangkan mata kita loh. Selain itu, Bukit teletubbis dikenal sebagai destinasi wisata yang menawarkan alam terbuka berupa perbukitan hijau. Area ini mirip dengan tempat teletubbis bermain sehari-hari. Nah, kalau Anda ke sini, kita cukup menempuh jarak kurang lebih 2 km dari desa Kamiri. Tidak hanya panorama alam saja yang disajikan di sini, kita juga bisa berselfie di spot-spot yang telah disediakan seperti replika perang, kertas, replika balon gas. Jadi bagi Anda yang penat akibat kesibukan sepekan, ayo ke sini di Desa Kamiri, Kabupaten Lubuk Utara. Ketika saya mendaki gunung di Bukit teletubbis, jadi perasaan saya itu sangat senang ya, karena di sana gunung teletubbis dia banyak menunjukkan pemandangan yang sangat indah. Kemudian juga jarak tempuh dari desa kami ke gunung teletubbis itu sangat terjangkau. Masyarakat Indonesia silakan datang berkunjung ke Lubuk Utara, karena di sini Lubuk Utara ada tempat yang sangat sangat indah untuk dikunjungi, yaitu gunung teletubbis yang letaknya di Kecamatan Masamba, Kabupaten Utara.